Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari ARA Animation dari Sekolah Kebangsaan Cyberjaya. Kami ingin menceritakan animasi kami yang bertajuk Kisah Robot Pelayan. Animasi ini menceritakan tentang Ayah Ahmad, seorang peniaga di sebuah warung. Peniagaan ayahnya sangat sibuk. Ahmad berasa kasihan lalu mendapat idea untuk mencipta robot pelayan. Abangnya dan Ahmad berbincang dan mereka pun mencipta robot pelayan itu. Akhirnya, robot pelayan dapat dicipta. Ahmad dan abangnya memberi kejutan kepada ayahnya. Robot ini berjaya mengurangkan kesibukan di warung serta membantu menjimatkan kos upah pekerja dan membeli robot. Mereka juga semakin mahir dalam bidang pengaturcaraan. Ayah Ahmad seorang peniaga warung di sebuah kampung. Warung ayahnya sentiasa sibuk. Ahmad pernah lihat restoran di bandar menggunakan robot pelayan. Ahmad bercadang untuk mencipta robot pelayan untuk menjimatkan kos pekerja. Ahmad berbincang dengan abangnya untuk mencipta robot pelayan. Robot pelayan ini perlu ada tempat untuk meletakkan dulang. Saya perlu cuba dahulu robot ini sebelum membuat kejutan kepada ayah. Ya, kamu perlu cuba dahulu robot ini sebelum membuat kejutan kepada ayah. Akhirnya, Ahmad telah berjaya mencipta robot pelayan. Robot ini dapat menjimatkan kos pekerja. Ayah, Ahmad ada kejutan untuk ayah. Ahmad cipta robot pelayan untuk ayah. Wah, ayah sangat kagum dengan kamu. Terima kasih, Ahmad. Ahmad telah berjaya mencipta satu robot pelayan untuk membantu ayahnya mengurangkan kesibukan di warung dan dapat menjimatkan kos upah serta kos membeli robot. Dengan kejayaan ini, mereka dapat mempertingkatkan kemahiran dalam bidang pengaturcaraan. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu masih.